Well, ini knalpot standarnya Bison. Knalpot standar gak gue bobok, cuman ya udah gue potong dan gue sambung ke pipa ini, pipa headernya untuk PCX. Ini gue las ya, jadinya nggak ini bukan udah jadi. Karena dia sebenarnya ini slip on gitu sebenarnya, cuman kayak bocor gitu, jadi udah gue las mati aja. Dan di sini juga gue las. Udah kelihatan nggak nih? Ya pokoknya sini lah nih, mana nih? Nah ini gue las, ya sini sini sini. Jadi ya udah langsung aja kita denger. Ini by the way dengan kondisi CVT yang gue copot ya. Tuh. Jadi kita denger suara murni dari suara mesin aja, nggak denger suara CVT-nya. Karena kan kalau ada CVT kedengeran berisiknya. By the way CVT gue lagi copot gara-gara lagi gue papas ininya mangkok koplingnya. Jadi ya udah langsung kita nyalain aja. Kita turunin dari sana tua ya biar enggak bergetar ya. By the way, ini kondisi mesin udah terbor up ya, 175 cc. Jadi ya udah gitu dulu dan oke. Bye.